Selamat pagi umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat GKI Harapan Jaya, kami menyambut setiap saudara yang di pagi hari ini mengikuti kebaktian Minggu GKI Harapan Jaya ini.
Tema di dalam kebaktian Minggu 5 Februari 2023 ini adalah hidup yang berdampak. Dan pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Abdi Sabda Winedar, Sarjana Filsafat. Setelah kebaktian minggu ini, yakni pada pukul 9.30, akan dilaksanakan kebaktian anak sekolah minggu gabungan online melalui aplikasi Zoom Meeting. Kebaktian praremaja pada hari ini pukul 10 akan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Kebaktian pemuda remaja pada hari ini akan dilaksanakan secara onsite di ruang ibadah lantai 1 pada pukul 10 dan dilayani oleh Saudara Abdi Sabda Winedar, Sarjana Filsafat. Persekutuan Lansia pada Selasa 7 Februari 2022 pukul 10 akan dilaksanakan secara onsite di GKI Harapan Jaya. Pemberitaan firman oleh Pendeta Alexander H. Urbinas. Pada Sabtu 11 Maret 2023 pukul 9 akan dilangsungkan peneguhan pemberkatan nikah atas pasangan Joshua Bernardo, anggota GKI Bogor Baru, dengan Imas Permata Sari Kawa, anggota GKI Harapan Jaya. Dilaksanakan di GKI Harapan Jaya dan akan dilayani oleh Pendeta Alexander H. Urbinas. Apabila ada anggota jemaat yang belum dapat memberikan dukungan karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja atau tata tertib GKI, dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Harapan Jaya sampai tanggal 25 Februari 2023. Agar masalah tersebut dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Bila tidak ada yang berkeberatan yang sah, maka peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada tanggal tersebut di atas. Dalam rangka umat mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan syukur tahunan pada hari Pentakosta Minggu 28 Mei 2023, maka mulai hari ini setelah kebaktian Minggu, bidang persekutuan akan membagikan kotak persembahan syukur tahunan kepada setiap pribadi atau keluarga anggota atau simpatisan GKI Harapan Jaya yang nanti akan dibagikan setelah keluar, setelah selesai ibadah. Dan itu dapat diambil di meja penerima tamu. Demikian warta lisan pada hari Minggu ini. Selamat beribadah. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdiri. Haleluya, sungguh besar anugerah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup tak lepas dari bimbingan dan pertolongannya. Untuk mengawali perjalanan ibadah kita pada minggu ini, mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan Pujilah Tuhan Sang Raja. Thank you.
saudara-saudara, kebaktian minggu ini terjadi karena pertolongan kita. Ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita minggu ini adalah hidup yang berdampak. Melalui tema ini, kita sebagai umat diingatkan untuk dapat memahami bahwa panggilannya untuk menjadi terang dan garam kehidupan bagi sesama adalah dengan memperlihatkan sikap hidup yang berdampak positif bagi kehidupan bersama. Dan diingatkan untuk dapat mengevaluasi pola hidup beriman kita selama ini sehingga semakin mampu memperlihatkan hidup yang berdampak positif bagi kehidupan bersama. Saudara-saudara, marilah setiap kita menghadap kepada Tuhan dan mengakui setiap kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan. Mari kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, kami menyadari bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu. Banyak kesalahan yang masih kami lakukan terhadap-Mu dan kepada sesama kami. Kami masih sering bertindak tidak sesuai dengan perintah-Mu dan bertindak sesuka hati kami. Kami mohon pengampunan atas segala kesalahan kami, ya Tuhan. Ajarilah kami agar kami dapat bertindak sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi murid-Mu yang setia. Hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami memohon. Amin. Dalam perenungan akan dosa dan kesalahan kita, mari kini kita menyanyikan Tuhan kami berlumuran dosa. Tuhan yang terkasih, setelah kita mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan, tersedia berita anugerah yang diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 12.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi saudara, damai Tuhan besertamu. Salam damai, damai Tuhan besertamu juga. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan NKB 126, Tuhan memanggilmu. Saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah setiap kita meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber sukacita dan kehidupan kami, demikianlah setiap kami hadir ke tempat ini, merindukan akan sapaan-Mu. Setiap kami yang hadir di tempat ini ingin berjumpa dengan-Mu. Ya Tuhan, sapalah kami di dalam firman-Mu. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu serta merenungkannya, ya Tuhan. Hadirlah bersama kami di dalam firman-Mu. Engkau juga boleh memberkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca, kami mendengarkan dan kami merenungkannya, kami dapat berefleksi akan kasih kebaikan-Mu di dalam firman Tuhan. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, pimpinlah langkah kami, sehingga kami pun dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Demikianlah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan yang ke-20. Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia.
Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, pada suatu ketika, suatu hari di sebuah rumah sakit jiwa, ada salah satu pasien yang kita sebut saja namanya Fajar mungkin ya, karena yang lagi terkenal Fajar Setbo ini. Fajar ini adalah seorang Kristen, dan dia ini ceritanya ini dia sudah mau sembuh. Dia berbincang-bincang dengan dokter di rumah sakit jiwa itu. Suatu ketika dokter ini menanyakan, "Benar Fajar, kamu udah sembuh?" "Benar dok, saya sudah sembuh kok," gitu. "Tanya apa aja kepada saya," gitu. "Oke," kata dokternya. Dokternya nanya, "Kan kamu orang Kristen ya? Coba dong sebutin yang lengkap doa Bapa Kami gimana?" Lalu si Fajar nyebutin, "Oke, Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu," dan sebagainya. "Wah, lancar ya," gitu kata dokternya. Tapi masih kurang percaya dokternya, coba tanya lagi. "Kalau pengakuan iman rasuli, coba deh ngomong gimana?" "Oh, pengakuan iman," kata si Fajar. "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa," dan sebagainya. "Wih, ini kayaknya benar-benar sembuh nih," kata si dokter. "Coba deh, 12 murid Yesus," katanya. "12 murid Yesus, wah ini ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, Andreas, dan sebagainya. "Wah, kayaknya memang benar-benar sembuh deh," kata dokternya. "Yaudah deh," dokternya, "saya keluar dulu, kamu tunggu di sini ya," mengambil berkas-berkas untuk menyelesaikan semuanya. Tetapi suatu ketika dokter ini kembali, dokternya kaget, saudara-saudara. Dia buka pintu, "Fajar, kamu ngapain di situ?" Fajarnya lagi duduk jongkok di atas meja sambil megangi lampu. "Hih, ngapain kamu Fajar?" "Aku kan lagi jadi terang," gitu katanya. Saudara-saudara, menjadi terang itu bukanlah hanya soal menyala saja. Menjadi terang itu bukan hanya soal lampu menyala, saya bersinar, saudara-saudara. Tetapi menjadi terang yang ditunjukkan dalam khotbah Yesus di atas bukit adalah bagaimana
menjadi terang yang dapat memberikan petunjuk kepada sesama, menjadi terang yang dapat menyinari ruangan sehingga orang lain pun dapat arah dan juga orang lain pun dapat melihat di tengah kegelapan. Lalu dalam firman Tuhan juga dikatakan menjadi garam. Garam ini adalah merupakan bahan dasar di dapur ya Bapak Ibu, bagaimana setiap makanan, apalagi makanan khas Indonesia gitu ya, kalau misalnya makan sambal-sambelan, wah gak ada garam kurang enak gitu ya. Masa kalau makan sambal cuman pedesnya doang, tentu gak enak ya. Garam ini memberikan cita rasa, garam ini yang memberikan rasa gurih dan juga rasa yang enak ketika dimakan dengan nasi panas gitu ya. Nah, apalagi dalam firman Tuhan, garam ini ditujukan kepada setiap kita untuk memberikan rasa, memberikan suatu perasaan sukacita terhadap sesama kita. Bagaimana terang dan garam ini merupakan firman yang sudah sering kita dengar, firman yang umum sekali dalam kekristenan, namun kita seringkali lupa satu hal. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, kalau misalnya kita perhatikan dengan seksama, pada ayatnya yang ke-13, Yesus tidak berbicara kepada setiap kita, kamu harus jadi garam, kamu harus jadi terang. Bukan, saudara-saudara. Tapi kalau kita perhatikan secara frasanya, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Kalau misalnya dibilang seperti itu, berarti kita sudah menjadi garam, bukan? Kalau misalnya dibilang seperti itu, kita ini emang udah jadi terang, bukan? Perkataan Yesus ini menunjuk kepada suatu identitas, bahwa saya ini sudah jadi garam, saya ini sudah menjadi terang. Namun seringkali garam dan terang yang sudah kita miliki ini disembunyi-sembunyikan. Kita tidak mau menjadi garam yang memberikan rasa pada komunitas kita, yang memberikan rasa pada keluarga kita, pada sesama kita. Kita seringkali tidak menjadi terang yang menyinari, yang memberikan petunjuk kepada sesama dan juga kepada keluarga kita. Namun seringkali garam dan terang ini disembunyikan. Padahal dengan jelas pada ayat selanjutnya Yesus memberi perintah untuk jangan disembunyikan garam dan terang tersebut. Jangan sekali-sekali kita tidak menyinari dan juga memberikan rasa kepada sesama kita. Tentunya hal ini betul-betul perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana menjadi garam dan terang dunia, kita lakukan demi memuliakan Allah Bapa. Bagaimana dan terang dan kemuliaan ini kita lakukan, kita bagikan kepada sesama supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tentunya hal ini dilakukan bukan demi untuk mencari pujian bagi diri sendiri, ataupun bukan mencari untuk memuliakan diri sendiri. Karena hal ini berkesinambungan dengan penjelasan Yesus yang ayatnya yang ke-20. Barang siapa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara, ahli Taurat dan orang Farisi merupakan ahli agama. Orang ahli Taurat dan orang Farisi ini betul-betul mengerti sekali hukum Tuhan dari koma-komanya gitu ya. Dari titik koma dia hafal sekali. Namun saudara-saudara, orang ahli Taurat dan juga orang Farisi, mereka hanya melakukan kewajiban agamanya saja. Mereka hanya melakukan hukum-hukumnya. Kalau misalnya jam 3 udah ibadah, mereka berdoa secara teriak-teriak gitu ya. Tetapi hasilnya ini hanya sia-sia, saudara-saudara. Karena jadinya hanya jadi orang muna gitu ya, munafik gitu. Kalau anak zaman sekarang fake banget ih gitu ya. Karena orang ahli Taurat dan juga orang Farisi hanya melakukannya itu demi memuliakan namanya sendiri. Biar orang melihat, wah ini orang sudah beragama nih. Wah orang ini sudah berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang ia lakukan kepada sesamanya? Nol. Dia menjadi garam yang hambar. Menjadi cahaya yang tidak menyinari gitu ya. Cahayanya redup. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, rasa asin garam
dan juga rasa sinar dan juga sinar terang yang kita miliki baik bagi setiap kita untuk tidak kita sembunyikan. Tetapi baik bagi setiap kita untuk memberikannya kepada sesama, untuk menjadi rasa kepada komunitas kita dan juga pada keluarga kita, pada sesama kita, dan juga memberikan petunjuk arah bagi orang yang memerlukan. Dengan begitu kita juga perlu ingat bahwa refleksi diri ini juga penting, saudara-saudara. Bagaimana kita mawas diri supaya jangan sampai kita terlalu asik memberi rasa, kita terlalu asik memberikan arah, kita lupa bahwa untuk siapa kita melakukan itu. Apakah untuk Tuhan atau untuk diri kita sendiri. Sehingga mawas diri dan juga refleksi diri, kita bertanya-tanya lagi, untuk apa saya melakukan ini? Adalah langkah yang baik supaya jalan kita ini sejalan dengan kehendak Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan ini bukan mementingkan kehendak kita nih, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, ada sebuah kalimat, tak seorang pun dapat menjadi sahabat Yesus Kristus tanpa menjadi sahabat sesamanya. Bagaimana bisa kita mau melihat matanya ke arah surga terus, tetapi kita tidak melihat sesama kita? Bagaimana bisa kita maunya dekat dengan Tuhan terus, tetapi sesama kita diemin aja, kita cuekin gitu ya? Ini kan makna salib. Salib yang menjulang ke atas, tetapi ada juga horizontalnya. Bagaimana salib ini berarti kita juga dekat dengan Tuhan dan juga perlu dekat dengan sesama. Itulah tujuan dari kehadiran Kristus kepada dunia, supaya kita juga menjalin relasi yang baik dengan Tuhan dan juga menjalin relasi dengan sesama. Saudara-saudara, kita sudah melihat banyak bagaimana menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana kita bisa hidup tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Namun apa sih yang menjadi kendala kita untuk melakukan firman Tuhan? Salah satu komika ya, komedian Panji Pragiwaksono gitu ya, dia memberikan materi unik sekali gitu. Dia memberikan materi di Amerika. Dia bilang orang-orang Indonesia itu sering sekali dianggap malas gitu ya. Orang-orang Indonesia itu kelihatannya kok nyantai-nyantai aja gitu ya. Tetapi saudara-saudara, bagi Panji itu wah itu enggak malas. Cuman kita punya peribahasa yang semakin menguatkan kita gitu. Apa peribahasa itu gitu ya? If we can do it tomorrow, why today gitu ya. Kalau bisa kita lakuin besok, kenapa harus hari ini sih gitu ya? Kalau misalnya dia bisa, kenapa harus saya? Wah, itu. Peribahasa itu simple gitu ya. Secara tidak langsung tapi sering kita lakuin gitu Bapak Ibu. Kalau bisa dia, kenapa saya sih? Nah, ini nih. Kalau dalam gereja sering banget ya. Ibu, ini jadi usher, aduh enggak usah. Dia aja deh. Saya kurang ramah, gigi saya ompong, nanti gini enggak enak. Wah. Susah gitu. Kalau dia bisa enggak usah saya lah. Kalau ada 3 orang yang bisa, udah dia aja. Saya enggak usah, saya mau jadi jemaat duduk manis. Nah. Saudara-saudara, menjadi umat yang pasif, menjadi umat yang tidak menjadi terang yang menyala, tidak menjadi umat yang tidak mengasinkan, yang tidak memberi rasa kepada sesama, juga bukan merupakan tindakan yang baik, saudara-saudara. Karena Yesus sendiri kok bilang, kota yang terletak jauh di atas bukit sana tidak akan tersembunyi. Bagaimana setiap kita ini udah punya garam, setiap kita ini sudah punya nih terangnya masing-masing, garamnya masing-masing, tetapi tidak bisa kita menyembunyikan hal tersebut. Baik bagi setiap kita untuk berada, hadir bagi sesama kita, sehingga hidup kita dapat menjadi bermakna, hidup orang lain juga dapat jadi bermakna, karena relasi yang kita jalin, karena kebaikan yang kita berikan, kita hidup berdampak bagi orang lain, itulah yang Tuhan mau. Sehingga kehadiran setiap kita itu perlu ada bagi orang lain. Kita bisa peduli, kita bisa terlibat dalam apapun, pelayanan apapun. Sekarang di gereja semuanya serba bisa Bapak Ibu.
mau misalnya suka kedukaan bisa ikut hadir gitu ya, nyiapin badan dan diri aja kok gitu. Gak usah maksudnya talenta yang besar-besar gimana, kadang-kadang juga kalau gereja butuh badannya yang hadir, lalu juga hati yang siap untuk melayani, itu aja kok cukup gitu. Sehingga kita hidup ini menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Sama seperti Roma 12 ayat 1 ya Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu. Dalam Roma 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Apa yang bisa kita lakukan, kita berikan kepada Tuhan. Terang yang kita miliki, marilah kita sinari sesama kita. Rasa dari garam yang kita miliki, mari kita bagikan kepada sama. Jadilah garam yang memberi rasa. Bukanlah jadilah garam yang hambar, lalu diinjak-injak oleh orang. Bukanlah menjadi racun, toksik, yang hidup di tengah komunitas. Gitu ya. Kan kalau kayak gitu kan gak enak ya. Gitu ya. Ada orangnya jadinya, jadi batu sandungan bagi orang lain. Tentunya itu bukanlah yang Tuhan miliki, yang Tuhan ingini. Tetapi setiap kita ingin, Tuhan ingin setiap kita untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama. Tuhan ingin setiap kita untuk mempersembahkan diri kita kepada sesama. Simpelnya gitu ya, kayak menjadi asir aja lah misalnya. Yang ramah, yang peduli gitu kan. Kan kalau orang ke gereja kan jadi senang gitu ya. Ibu, selamat pagi, gini mana, nah, itu kan enak gitu loh. Orang ramah ke orang lain tuh enak gitu loh. Bukannya kalau bu pagi ambil persembahannya, kan nggak mungkin gitu kan. Pasti kita pengen lah yang ramah, pasti kita pengen lah untuk disambut sehingga kita rindu untuk berjumpa di tempat Tuhan gitu. Hospitalitas nih hal yang penting kok Bapak Ibu. Saya pernah nih kalau naik mobil di putaran flyover Kranji gitu ya, depan masjid. Nah kalau Bapak Ibu yang naik mobil pasti ngerti lah. Nah itu kalau kita kasih koin gitu kan, berapapun deh. Pasti tukang, apa namanya, Pak Ogahnya pasti bilang, wah ya Alhamdulillah ya Bapak Ibu, pasti diberi berkat lah mereka. Kan kita jadi senang kalau ngasih terus, wih diberkati nih gitu kan. Besok-besok saya kasih yang berkertas deh, bukan berkoin, nah gitu kan. Atau misalnya kalau kita ke bank gitu ya, kalau kita ke bank kan suka malas, kadang-kadang nunggu lama gitu, ngantri. Aduh, masih segini, 5 orang lagi, lama, belum lagi apa yang jagain itu cuma berapa orang gitu. Tetapi kalau misalnya disapa dengan satpam yang ramah gitu kan. Apalagi kalau yang bank warna biru ya, tahu ya. Wih, itu saya jadi rindu mau ke sana terus. Kalau bisa saya kartu ATM saya bermasalah terus deh, enggak apa-apa. Mau saya ke situ terus. Baik banget sapamnya, heran saya. Apalagi gereja Bapak Ibu. Gereja perlu bisa memberikan hospitalitas yang lebih hebat dibanding satpam bank-bank. Gereja harus bisa memberikan hospitalitas, kenyamanan, ramah tamah yang lebih baik dibanding tempat lain. Karena Tuhan sudah berfirman kepada kita untuk menjadi terang yang menyinari, garam yang memberi rasa sukacita kepada sesama. Sehingga setiap kita pun dapat bermakna bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Saudara-saudara, ada salah satu kalimat Gus Dur yang baik juga untuk kita refleksikan bersama. Tak peduli kita berasal dari mana, Pak, tak peduli agamanya apa, mau Kristen kek, mau Hindu kek, mau Muslim kek. Tetapi selama jika kita melakukan hal yang baik, jika sikap kita melakukan hal yang benar di hadapan orang lain, orang lain tuh gak bakal nanya, mas agamanya apa sih? Enggak kan? Pernah Bapak Ibu nolongin orang, mas agamanya apa? Kan gak mungkin gitu kan? Pasti orang-orang juga menanggapinya dengan sukacita. Orang menanggapinya dengan rasa syukur karena kebaikan yang sudah kita lakukan. Maka dari itu Bapak Ibu, jadilah terang yang menyinari, bukan terang yang redup. Jadilah garam yang memberi rasa, bukan yang memberi racun ataupun yang hambar. Sehingga kehidupan kita pun dapat diberkati oleh Tuhan. Saudara, mengingat bahwa pelayanan saya di GKI Harapan Jaya juga sudah mau berakhir gitu ya. Wah, saya ingin memberikan refleksi saya
tentang pelayanan selama di GKI Harapan Jaya. Selama kurang lebih 10 bulan ini ya, saya melihat GKI Harapan Jaya yang jumlah jemaatnya kalau di GKI tidak terlalu besar, namun GKI Harapan Jaya memiliki rasa kekeluargaan, rasa ramah tamah tadi gitu ya, yang sangat luar biasa bagi saya. Sehingga saya melihat betul di dalam gereja yang jumlahnya tidak terlalu besar, namun giat sekali, giat betul untuk melayani Tuhan. Saya melihat banyak orang selama saya pelayanan di GKI Harapan Jaya, orang banyak yang lagi pergumulan sakit, lagi pergumulan hidup, atau permasalahan kerja, dan sebagainya. Namun karena rasa cinta terhadap GKI Harapan Jaya, rasa cinta terhadap komunitasnya, komunitas imannya di sini, maka mereka tetap mau melayani Tuhan gitu, menjadi terang dan garam. Sehingga Bapak Ibu sekalian, marilah setiap kita untuk terus menghidupi firman Tuhan dengan menjadi terang dan garam di tempat Tuhan. Gak hanya di sini aja, tetapi dimanapun setiap kita berada. Agar apa? Agar nama Tuhan, Tuhan yang dipermuliakan, bukan kita mencari pujian bagi diri sendiri. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, sambil kita bersaat hening, mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara wanita. Thank you.
Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Dengan mengingat janji baptis kita, marilah kita menyatakan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita bersatu hati kembali. Mari kita menaikkan syafaat bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali datang ke dalam hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menaikkan syafaat, kami mau berdoa bagi setiap kami yang ada di sini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap kami tentunya memiliki pergumulan dan juga permasalahan hidup, mau dari studi, mau dari keluarga, mau dari masalah pekerjaan ya Tuhan, ataupun relasi kami sedang tidak baik-baik saja terhadap sesama. Kami mau berdoa ya Tuhan, supaya setiap apapun yang kami gumuli, setiap permasalahan yang kami lalui, kami menyadari ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah, kami tidak akan bisa berjalan sendirian tanpa diri-Mu. Maka dari itu ya Tuhan, hadirlah ya Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Engkau yang boleh menyelesaikan masalah kami bersama dengan kami juga ya Tuhan, sehingga kami pun dapat merasa dihibur oleh kehadiran diri-Mu. Kami pun dapat melalui segala permasalahan kami hanya dengan berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga bagi GKI Harapan Jaya di tempat di mana kami hidup ya Tuhan, berjemaat, kami memiliki komunitas iman kita, kami ya Tuhan, kami memiliki kehidupan pelayanan di tempat-Mu ini ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas tempat yang sudah Kau sediakan bagi kami. Engkau boleh menghadirkan cinta kasih di dalam GKI Harapan Jaya ya Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan juga demi memuliakan nama-Mu, sehingga nama-Mu juga dapat dipermuliakan bagi orang lain juga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat kami yang sedang berulang tahun ya Tuhan. Penatua Siana ya Tuhan, Ibu Amelita Siregar, Saudari Adelia, Saudari Yonah Yudia, Ibu Kristiana Feriati, Penatua Buha, ya Tuhan, kami mengucapkan syukur di umur yang baru ini, Engkau sudah memberikan kepada mereka berkat yang melimpah, Engkau sudah memberikan kepada setiap mereka kehidupan dengan penuh sukacita. Kami meminta ya Tuhan, agar pertolongan dan juga kehadiran-Mu boleh selalu hadir bagi setiap mereka ya Tuhan, sehingga seluruh kehidupannya hanya demi menjadi persembahan yang hidup bagi diri-Mu, sehingga seluruh kehidupannya juga menjadi berkat bagi orang lain. Kami meminta ya Tuhan agar setiap mereka juga Engkau tambahkan umurnya ya Tuhan, Engkau berikan umur yang panjang, sehingga pada masa hidupnya ya Tuhan, mereka bisa memakainya demi memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat kami yang sakit, bagi jemaat kami yang sedang ada dalam pergumulan pemulihan, dan juga yang sedang kesakitan ya Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir pada setiap diri mereka, Engkau boleh hadir pada setiap pergumulan yang mereka lalui, Engkau boleh hadir juga ya Tuhan dalam setiap obat-obatan dan juga pengobatan yang dipakai ya Tuhan, sehingga mereka pun juga dapat merasakan pemulihan dari tangan-Mu,
mereka pun dapat merasakan kelegaan yang Kau berikan kepada mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan supaya Engkau juga hadir pada setiap keluarga yang sakit, sehingga Engkau juga dapat memberikan kesabaran, Engkau juga dapat memberikan suatu ketabahan kepada setiap mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di tempat kami tinggal dan bangsa yang kami cintai. Berkatilah setiap para pemimpin ya Tuhan, mulai dari Pak Jokowi hingga jajaran-jajaran ya Tuhan. Berkatilah agar pemimpin kami memiliki hati yang mencintai rakyatnya, memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga segala kebijakan, segala keputusan yang dilakukan dapat melihat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat melihat juga bagi kebutuhan bagi rakyat-rakyat yang tidak terlihat. Kiranya ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami mau menaikkan doa syafaat ini kepada-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Hadirlah selalu di dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu juga dapat dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang Kau ajarkan kepada kami. Kini kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank ke rekening GKI Harapan Jaya atau melalui QR code yang tertera di layar maupun di tempat duduk umat masing-masing. Dan bagi umat yang hadir secara on-site dapat menggunakan amplop dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dalam ruang ibadah. Saudara-saudara, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita berdasarkan pada 1 Tawari pasal 29 ayat 14 yang berkata, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Mari kita menyanyikan NKB 199, "Sudahkah yang terbaik kuberikan?" Terima kasih.
Mari kita mengucap syukur dalam doa persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, begitu melimpah berkat-Mu dalam kehidupan kami, kami merasakan pertolongan tangan-Mu dari hal-hal kecil sampai yang besar. Pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami dari segala berkat yang telah melimpah dalam kehidupan kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini. Kiranya juga persembahan ini boleh terus berguna untuk pemberitaan firman Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah setiap kita untuk terus hidup dalam teladan Kristus di dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup sesuai dengan pengajaran Allah. Marilah menjadi garam yang memberikan rasa pada sesama. Marilah setiap kita menjadi terang yang memberikan petunjuk bagi sesama. Sehingga kasih dan cinta dari Tuhan dapat dirasakan juga oleh sesama. Mari setiap kita menyanyikan Yesus menginginkan daku. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari setiap kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.
Saat teduh. Saudara-saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian di hari Minggu ini telah selesai. Atas nama Majelis Jemaat GKI Harapan Jaya, kami ucapkan selamat hari Minggu. Kiranya saudara dapat senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan dengan penuh syukur dan bersuka cita. Silakan meninggalkan ruang kebaktian dengan tetap menjaga kehikmatan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.